kecelakaan lalu lintas dan memberikan kenyamanan bagi warga Kota Bogor, maka perlu kami berikan himbauan sebagai berikut. Yang pertama, para pengguna kendaraan bermotor roda 2 dilarang menggunakan kendaraan yang menimbulkan kebisingan suara dengan cara merubah, memasang, atau mengganti kanopo standar seperti kanopo racing atau non standar. Kedua, para pemilik bengkel atau toko aksesoris kendaraan bermotor untuk tidak membuat, menjual, memasangkan, memodifikasi kenalpot racing atau non standar maupun perlengkapan lainnya dapat membahayakan pengendara dan para pengguna lainnya. Di bawah 175. Ya, berapa angkanya, Pak? 115. Sehingga penindakan kami bukan ngarang, tapi ada aturannya. Pak Dandim, silakan, Pak. Yang knalpot bising ini dimensinya tidak hanya masalah lalu lintas, tetapi juga tidak sedikit menjadi awal dari penyebab berbagai gangguan kamtipmas lainnya, tawuran dan sebagainya. Knalpot bising itu memancing pengendara itu untuk menggas itu kencang, otomatis kendaraan pun akan semakin kencang, tentunya berbahaya tidak hanya bagi pengendara tetapi juga bagi semua orang. Dan efek bisingnya itu dianggap sebagai memacu agresivitas, dan masyarakat kalau udah seperti itu inginnya, jadinya kadang-kadang antar kelompok ini menjadi bersaing atau menimbulkan kebencian gitu ya. Nah, sehingga ini yang kami redam, sehingga dari hulunya kami akan menghimbau bengkel-bengkel semua untuk tidak menjual, memasangkan dan sebagainya, dan dari hilirnya kita akan melakukan penindakan-penindakan secara konsisten. Setiap hari kami menurunkan tim untuk memonitor kendaraan-kendaraan roda 2 yang bising dan sebagainya. Kalau memang terjadi kecelakaan dan sebagainya, dan kita akan cek apakah alat tersebut dipasang di bengkel tertentu, tentunya kami akan mengkaji berbagai sanksi-sanksi akan kami berikan bersama dinas di Pemkot Bogor ini. Gitu ya. Oke ya. Terima kasih. Ya.